biasa. Jadi mobil saya ini apabila kita gas ya, kita minta posisi ada laju, suaranya clear. Suaranya seperti ini ya. Jadi suara seperti ini, jadi buat rekan-rekan semuanya, pokoknya jangan panik ya. Jadi kita cari saja solusinya, di mana dia kerusakannya, kita cari titik suara itu dari mana. Bila kita temukan titik suara ada di depan, di bawah ban depan, itu solusinya yang kita kasih tahu ini teman-teman. Kemarin memang sudah saya bongkar-bongkar, cuman saya baru ini tadi saya mampu beli ya alatnya. Kebetulan tadi pas lewat kota jadi saya belikan alatnya. Jadi ini alatnya ini nah. Kita ganti saja ya, pompa oli. Pompa olinya seperti ini teman-teman. Sudah kita beli tadi. Ini bungkusnya kayak gini, kuning. Ini sudah kita belikan pompanya, cuman belum kita pasang karena ini masih masih kameranya kayak kabur ya, kita lap dulu. Jadi ini tadi kita belikan, harganya 700 ya, 700 di Samarinda, nggak tahu di tempat sampean berapa. Di Samarinda harganya 700 guys, tinggal kita pasang. Ini namanya pompa oli, jadi dia untuk memompa oli masuk ke bagian klepnya. Jadi kalau nggak ada ini klepnya tetap cepat hancur teman-temannya. Sebetulnya sih masih naik olinya, cuman kalau posisi gas kita tinggikan, kita naikkan gasnya ya naik. Kalau misalnya kita lepas gasnya ya olinya mungkin kurang ya, naiknya kurang deras karena ininya sudah ngobos, sudah bocor bagian olinya. Jadi juga suaranya kasar karena di sini tuh sejenis kayak itu ya, apa ya, pompanya itu lain menggunakan klep tapi dia pakai putaran seperti, pokoknya putaran lah ya, pakai putaran besi aja, besi sama besi ya. Contohnya kayak alkon air itu kan besi sama besi semuanya ya, tidak ada klepnya dan lain sebagainya. Jadi untuk naikkan itu hanya putaran busi, apa besi, businya putar kencang. Apabila businya, apa besinya sudah longgar, ya jadinya suaranya kemerasa atau kasar seperti itu ya. Jadi solusinya kita ganti saja. Walaupun ini harganya mahal ya, kita belilah, memang kita memang perlu ya. Ya harga segitu ya murah ya, masalah nggak bisa bikin sendiri. Oke langsung kita, jadi hari ini saya tidak bongkar dulu ya, mungkin nggak tahu kapan saya bisa ganti ini, besok atau kapan. Yang sekarang ini yang penting mobilnya bisa berjalan dulu, karena ini ada masalah pada kampasnya ya, mobilnya tidak bisa jalan itu kurasa kampasnya ada yang lengket. Nanti mau kita turunkan transmisinya. Ya, transmisinya mau kita turunkan dulu. Oke, ini kita taruh dulu, mungkin kita pending ya sampai besok atau kapan baru kita pasang lagi. Oke pemirsa, di sini saya akan share lagi, berbagi buat rekan-rekan semuanya. Jadi mobil saya ini kita diamkan ya, mungkin ada sebelumnya ya, ada satu minggu kita diamkan kehujanan di luar. Masalahnya saya nggak ada ini ya, nggak ada garansi. Jadi mobil kita taruh di luar. Jadi saat mau kita jalankan itu nggak bisa jalan teman-teman ini ya. Jadi perseneleng ini kita masukkan, ini nggak bisa masuk. Saat mesinnya bunyi, saat mesin bunyi kita masukkan nggak bisa masuk gigi ya. Apabila kita masukkan gigi, kita kopling, kita starter, mobilnya langsung jalan. Jadi nggak bisa loss ya, nggak bisa
netral seperti itu. Saat kita kopling itu harusnya tuh netral giginya, tapi itu tidak bisa netral sama sekali. Apa penyebabnya nanti kita akan share buat rekan-rekan semuanya apabila punya keluhan yang sama mungkin ya. Ini sudah kita bongkar mobil saya dan sekarang kita akan tunjukkan teman-temannya. Biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, kadang kita ketok-ketok itu aja bisa lepas teman-temannya. Tapi kadang tidak bisa lepas ya. Dan ini mobil saya ini ternyata tidak bisa lepas di antara apa namanya tuh roda gila sama kampas itu harusnya dia bisa lepas ya, bisa netral atau bisa los seperti itu. Tapi dia lengket di roda gilanya. Kenapa bisa lengket? Karena dia saat kena hujan lalu kena air ya. Lah, karena dia besi kan ya. Besi jadi dia karatan itu, berkarat. Jadi dia karatnya itulah dia lengket masuk di kampasnya. Nah, ini hati-hati ya. Misalnya mau parkir lebih bagus kita tutup bagian itu apa? Bagian kampas koplingnya. Jadi supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Atau kita rapatkan bagian atasnya supaya tidak terjadi basah pada anunya apa? Pada kampasnya. Ayo kita cek seperti apa kejadian yang sudah kita buka hari ini. Saya langsung menuju ke bagian sebelah kiri ya. Tadi saya bongkarnya dari sebelah kiri dan sudah kita jatuhkan. Nah, itu sudah kita lepas ya. Mendingan kita dari bawah saja supaya lebih jelasnya. Nah, ini ya yang saya maksud tadi. Jadi di antara kampas sama roda gila ini harusnya dia bisa los temennya. Apabila kita tekan kopling, dia bisa los. Jadi kampasnya ini lengket di roda gila ini temennya, nggak bisa lepas. Sebetulnya sudah kita tarik kopling karena dia seperti ini ya, karatnya ya, parah banget ya. Nah ini nah ya. Jadi dia tidak bisa lepas. Nah ini pun juga lengket di sini ya. Ini harusnya nggak lengket. Kita tarik seperti ini bisa lepas ya. Ini harusnya nggak lengket seperti ini teman-teman ya. Dan ini tadi juga lengket di sini. Kita congkel pun juga susah ya karena semuanya di sini lengket semuanya. Ini lengket semuanya nggak bisa lepas. Dan ini juga lengket semuanya. Jadi alangkah baik. Cara ngerjainnya ya kita harus bongkar seperti ini ya. Sebetulnya kita itu males banget mau bongkar-bongkar kayak gini. Ini habis kita ganti dengan kampas yang baru tapi terjadilah seperti inilah ya. Coba kita congkel. Si bos, lupa lewat. Ya lewat aja. Ini kita congkel ya. Kita akan keluarkan dulu. Kita gunakan opening ya untuk nyongkelnya ya. Kita gunakan opening. Ini harusnya nggak lengket seperti ini teman-teman ya. Nah, sampai bunyi kratak-kratak-kratak-kratak ya. Nah, ini di antara kanan kiri. Juga ini ada besinya teman-teman ya. Jadi kampasnya ini bukan nggak murni kampas ya, campuran besi. Jadi besinya di sini juga tagar juga. Ini tagar ya, semuanya tagar. Jadilah dia lengket ya, nggak bisa kita lepaskan ya. Tapi kalau sudah kita lepaskan ini, kita kembalikan lagi ke sini nggak apa-apa ya. Kembalikan lagi, langsung kita baut lagi di sana lagi nggak apa-apa, sudah aman ini sudah. Karena sudah lepas ya, nanti kalau untuk bersihnya ini, untuk bagaimana untuk membersihkan ini, nanti bersih sendiri kalau kita anu ya. Mungkin nah kemarin karena anu ya, habis ngirim apa itu namanya batu bata melewati banjir. Nah itu nah ya, ini yang terjadi, melewati banjir. Dan ini juga kecelup banjir teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan semuanya apabila habis melewati banjir ya, harus anu ya, cepat-cepat dipanasi ya mobilnya, jangan dibiarkan hingga satu minggu. Kalau satu minggu dibiarkan kita
didiamkan mobilnya ya, ini kayak ini ya, jadinya nggak bisa jalan lagi ya. Ini gesek-gesek seperti ini aja, ini sudah bersih ya. Mungkin sampai di sini dulu ya share videonya. Jadi kita hanya berbagi saja. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Like, comment, share. Terima kasih.